Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan sejumlah pesan kepada Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pesan itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Minggu 20 Oktober 2024. Tugas negara tugas yang sangat besar dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali tidak bisa semua kita kerjakan, ujar Jokowi. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 248 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan semoga beliau diberikan kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Lanjutnya, terpisah, Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada Jokowi. Iya, kita mendoakan yang terbaik, katanya singkat. Setelah itu, Prabowo mengantar Jokowi, yang juga ditemani Iriana Jokowi ke tangga pesawat. Tampak hadir sejumlah menteri maupun pejabat setingkat menteri di era Jokowi Maruf.